Jepang terkenal dengan kedisiplinannya. Meskipun demikian, beberapa orang di Jepang sering melakukan hal-hal yang konyol, yang terbilang sangat unik dan aneh. Dan berikut 5 hal unik yang menjadi tren dan viral di negara Jepang. Aneh bin ajaib, betapa tidak? Bra yang seharusnya dipakai oleh wanita kini juga dipakai oleh pria. Tren aneh ini tampaknya sudah menjamur di kalangan pria di Jepang. Saat ini, para pria Jepang sedang suka memakai bra di balik pakaiannya. Menariknya, tujuan mereka memakai bra bukan untuk penampilan atau gaya semata. Pria Jepang mengenakan bra untuk menghilangkan stres. Bra khusus pria awalnya hanya tersedia dalam warna hitam. Tapi kini semakin banyaknya permintaan, bra pria semakin banyak pilihan warnanya, mulai dari biru, merah, pink hingga fuchsia. Jika normalnya sushi ditekan dengan tangan, sushi ketiak ini malah dicepit dengan ketiak. Bagaimana rasanya ya? Jika dilihat jelas ini tak seindah sushi yang penuh dengan kesan artistik dan tata cara pembuatan yang apik. Tetapi bukan Jepang namanya jika tak berbau hal-hal unik. Seperti tren baru yang bikin geleng-geleng kepala. Yap, sushi ketiak yang viral di dunia maya karena cara pembuatannya yang tak biasa. Namun walau seperti itu, sushi ketiak ini cukup diminati loh oleh para netizen. Bahkan banyak juga yang mengikuti caranya setelah melihat dan mengetahui langkah-langkah pembuatannya. Mungkin kamu mau coba guys? Tren ini menjadi salah satu tren remaja di Jepang yang paling aneh. Bagaimana tidak aneh? Jika biasanya celana dalam dipakai di bagian kemaluan, tapi ini dipakai di bagian wajah. Film yang berjudul Hentai Kamen menjadi pelopor tren aneh ini bermunculan. Film ini diangkat dari sebuah manga parodi yang menampilkan sosok superhero yang unik. Superhero itu memiliki tampilan yang sangat konyol dengan memakai celana dalam di wajah. Tren ini kedengarannya sangat aneh. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pasangan kekasih untuk menunjukkan rasa sayang terhadap satu sama lain dan bersifat senang-senang. Namun para pakar kesehatan mengkhawatirkan dampak buruk dari tren aneh remaja di Jepang ini. Hal itu karena menjilat bola mata dapat memberikan kesempatan banyak bakteri masuk ke dalam mata. Pada akhirnya menyebabkan iritasi pada mata. Para guru di Jepang melarang para murid-murid untuk melakukan tren aneh ini. Beberapa tahun yang lalu, tren gigi gingsul atau sukeyaiba sangat booming di kalangan cewek-cewek Jepang. Tren gigi ini menampakkan gigi yang tumpang tindih di bagian depan. Mereka menganggap gigi seperti ini lebih imut dan membuat mereka terlihat lebih muda. Dan itu tadi 5 hal unik yang menjadi tren dan viral di negara Jepang, baik yang sedang booming maupun yang pernah booming. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini.